Sob. Wewe. Lu hamil, Sob. Lu hamil. Lu punya anak. Kita bakalan punya anak, Sob. Nggak enak badan, cuman mual-mual. Kita ke dokter, kita ke klinik. Sekalian periksa kandungan, Nyok. Cuman mual-mual aja, Bang. Lu hamil, Sob. Udah, yuk. Ayo. Hati-hati, Po, jalannya. Wul, benerin, Wul. Tegakin bantalnya. Turuh ulang terus. Wong kamu yang deket di situ. Gitu aja ngomel. Udah kok, Sob. Ya, makanya orang dibilangin gak kenapa-napa. Udah, Wul, kakinya, Wul. Ayo. Ya udah, kamu telepon Eni, kasih tahu buruan. Ih, kamu aja yang telepon, Bulan mah gak mau. Udah gak usah, kasihan si Eni, rumahnya jauh. Lagi juga kan dia baru sembuh sakit. Lagi juga belum tentu gue hamil kok, gue cuma gak enak badan doang. Kok Sophie itu beneran hamil? Emangnya orang hamil kayak gitu ya, Nik? Mungkin. Aku juga lupa, uang udah lama. Kan aku cuma punya anak satu. Bulan juga sama. Gue minta tolong panggilin si Bonyok, suruh pijitin gue. Jangan, Po. Orang hamil nggak boleh dipijat. Iya, Po. Bahaya. Ya udah, Wul. Kamu beli tespek, Gi. Kamu tuh nyuruh Bulan melulu. Kamu yang beli tespek, aku yang bikinin teh. Mau mana? Rut. Kenapa? Tam. Kenapa, Mil? Si Rudy kayaknya punya masalah sama Mama Aneh. Mil, setiap orang itu memiliki masalah. Baik dengan dirinya maupun dengan orang lain. Kamu pun masih bermasalah dengan dirimu. Aneh serius. Ambo bercanda. Karena Ambo sedang bergembira. Sophie sedang hamil. Sebentar lagi punya anak. Kita punya keponakan baru. Iya, Tamane juga senang banget. Udah sepantasnya Sophie tuh bahagia kayak begini. Nggak menderita terus kayak kemarin-kemarin. Tersiksa dan teraniaya oleh suami yang durjana. Lucu ya, Ambo, Mil? Lumayan. Kata-kata Ambo lucu ya, Mil, ya? Lumayan. Kamu semakin cerdas, Mil, sekarang. Apalagi setelah kamu indah bermain lagi dengan si Rohim dan Toyib. Terus, sini. Kasih tahu. Dia yang panggil, dia yang datang. Terminal pindah. Kemana? Ke gas alam. Oke. Onde mande. Langsung hilang kebahagiaan Ambo, Mil. Kalau hilang dicari dong, nyelip kali. Mil. Ambo serius. Ambo serius punya Aneh tuh. Makin dikit nih, makin pendek trayek kita, Tam. Semakin berkurang penghasilan kita, semakin kecil pendapatan per kapita kita, Mil. Kapan lagi, Mil? Kapan lagi supir angkot seperti kita ini mendapatkan sebuah kebahagiaan yang hakiki? Bahasa ente lebay.
Kalau Mpok Sophie hamil, siapa yang jagain Putri ya? Kalau bayar orang, berapa sebulannya? Bang Diki! Bang Diki datang. Ya udah, kalian pada pulang aja. Kan kalian belum masak, ada Bang Sodikin juga kok. Iya, Pok. Ya wis deh. Ya sekali gitu ya, Pok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Wis. Sopi mana, Sopi? Ada di dalam, Bang. Putri. Ada di dalam, Bang. Nih, Lan, si Sopi hamil. Iya. Alhamdulillah. Jadi papa. Lu hamil, Sob. Lu hamil. Lu punya anak. Kita bakalan punya anak, Sob. Nggak enak badan, cuman mual-mual. Kita ke dokter, kita ke klinik. Sekalian periksa kandungan, nyok, nyok. Cuman mual-mual aja, Bang. Lu hamil, Sob. Lu hamil. Ulan, ulan. Nih, bantuin. Ah, iya. Kita ke dokter, yuk. Alhamdulillah. Ayo, Pak. Pelan-pelan. Mudah-mudahan aja Sodikin berubah ya, Tam, habis kejadian ini. Harus berubah, Mil. Dia itu mau punya bayi. Terlalu kalau tidak berubah. Maksud aneh, habis dia punya anak, dia nggak macam-macam lagi. Ya harus. Ya, elah. Ngapain itu si Gagap kesini? Pegelan yang ngomong sama dia. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran untuk menghadapi kegagapannya ya, Bu. Amin. Amin. Ape? Ape? Amin. Bonus. Ambo ini dikasih. Beli kereta api. Kereta listrik. Bayi. Buat Sophia. Oke. Iya, iya. Aneh benar-benar enggak nyangka, Tam. Si Rabo tuh yang enggak pernah ngomong. Ngomongnya dikit. Setia kawan, peduli dia sama Sophia. Dia bukan ngomongnya sedikit, ya. Ngomongnya gagap, lama. Iya. Kita tambahin yuk, patungan. Patungan aja melengos ente. Ambo tidak melengos, ambo tadi pegal leher. Bohong, dosa, masuk neraka ente. Tidak begitu juga lah, Mil. Kan ente yang sering bilang. WhatsAppin anak-anak. Pakai handphone kamu saja, Mil. Hurufnya enak dilihatnya. Emang dasar ente pelit sama kuota. Dompet. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kandungannya. Pelan-pelan. Ini nitip rumah ya. Ya, Bang. Jagain Putri. Ya, Bang. Pakai sendalnya belum.